Tidak mahu bencana serupa berulang, penduduk kampung Melayu Sri Kundang dekat Rawang, Selangor mengharapkan pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya. Mereka mendakwa banjir kilat yang berlaku semalam adalah terburuk walaupun pernah ditenggelami sebelum ini. Boleh tengok dalam dasar sungai itu bukan pasir, batu. Takkan dasar sungai ada batu. Itu menunjukkan, saya cakap, kelodak daripada kuari pembinaan di atas yang tak terkawal mengakibatkan sungai ini jadi cetek. Bila sungai ini cetek, dia tak dapat menampung kapasiti air yang banyak. Jadi kami Sri Kundang menanggung akibat. Kali ini yang terburuk lah. Saya minta pada pihak wajib pantau-pantau lah kawasan-kawasan kampung, terlebih lagi pada kawasan-kawasan yang selalu dia mendapat bencana banjir. Pihak berwajib tu harap turunlah melihatkan suasana penduduk kampung kan, sebab ada ramai yang tak dapat, apa orang kata, yang di tepi-tepi sungai itu tak dapat pembelaan. Air naik sampai atas jambatan depan. Air makin besar, keadaan hujan sambung lagi, hujan turun lagi. Air kuat . Siapa-siapa yang duduk Kundang tu, tolong kalau boleh jangan lalu jambatan depan. Berbahayakan keselamatan anda. Habis rumah saya. Air makin kuat lah. Makin kuat air ni. Tak pecah tu. Ha. Okey lagi. Dah okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Kampung Melayu Sri Kundang blok E. Blok E, okey. Memindahkan menggunakan kenderaan yang berhormat Tuan Salim, memindahkan mangsa-mangsa banjir. Air makin bertambah disebabkan ban sungai pecah. Ban depan tepi sungai ni. Dia pecah pada belakang rumah ni. Doakan ya, Kampung Melayu Sri Kundang, Kuang, sekitar Kuang. Kampung Gombak belum lagi. Ini Kundang ni memang tengah apa? Tengah hebat. Blok E, ini kawasan hebat. Perhatikan deras air. Bila air, nak ke mana kak, abang? Rumah siapa ada? Tak ada orang. Kami nasihatkan jangan balik rumah dulu. Boleh tak? Sebab ni air sungai tengah melimpah ni bang. Ban pecah, kita takut nanti dia turun naik. Okey, ni Kampung Melayu Sri Kundang Blok E. Penduduk bergotong royong memindahkan mangsa-mangsa banjir. Makin ramai mangsa-mangsa banjir dipindahkan. Okey, bomber datang. JPS ada. Banyak agensi datang. Kalau kita perhatikan di sana pun ada bomber. Bomber dan penyelamat. Okey. Nampaknya air... Ha? Bomber. Okey. Sebab air dah tadi mana dah sampai sini? Blok E2. E2, lorong E2. Lorong E2 sekarang ni yang nampaknya kritikal. Blok F, tadi kami dah hantar orang ke Blok F.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.